Ternyata dugaan gua benar. Junet, biar lu gak terkuras tenaganya dan celaka, sebaiknya lu ikut gua. Gua gak akan mundur walau lu paksa. Cepet atuh, ngebut lagi, tambahin kecepatannya. Iya pak. Biar saya suka cemburuan sama si Agi, tapi saya teh tetap saja saya khawatir dengan si Agi. Ha! Pergi! Bawa lagi. Junet. Saya belum kalah, Junet. Apa, Maman? Astagfirullahaladzim, apa kenapa bisa kayak gini? Sakti, semua akibat perbuatan bapak kamu, Junet. Saya... Bah, udah bah, abah gak usah banyak bicara. Sekarang saya cari pertolongan buat abah, ya. Abah tunggu sini, bah. Bentar, bah. Tolong! Tolong! Kang Maman! Siti. Kang Maman! Astagfirullah! Kang Maman! Kang Maman! Bangunkan. Udah Kang, jangan banyak bergerak dulu ya. Kang Maman, luka dalam Kang Maman parah banget. Terima kasih. Kagak usah bilang terima kasih, Kang. Kan emang udah budaya kita untuk saling tolong-menolong, Kang. Apalagi Kang Maman udah kayak keluarga. Walaupun kita kagak ada hubungan darah. Kalau lu malah senyum-senyum, ini bukan waktu yang tepat buat bercanda, Kang. Ini serius. Luka dalam Kang Maman lebih parah dari luka dalam Bang Agi waktu kena serangan Junet tempo hari, Kang. Mungkin itu satu hal yang terakhir, Siti, buat saya menerima takdirnya secara ikhlas. Kang Maman ngomong apaan sih? Udah, kagak usah banyak bergerak. Sekarang, ayah salurin tenaga dalam ya,
buat ngurangin rasa sakit. Tidak usah, Siti. Percuma. Penyakit dalam saya sudah bisa diobati. Kang Maman kagak boleh ngomong kayak begitu. Sebagai manusia, kita kagak boleh ngeduluin takdir, Kang. Selama kita masih punya harapan, kita harus berdoa dan usaha. Gimana caranya kita bisa keluar dari hutan ini, Kang? Ayo, Kang. Siti, biarkan saya menghembuskan napas terakhir di sini. Kalau kamu izinkan, biar saya mengakhiri di pangkuan kamu.